Assalamualaikum guys, masih dengan Bunda Esparti. Kali ini vlog aku hari ini mengajak kalian untuk makan. Tadi tuh aku mau yang ngembayangin makan nasi kuning gitu ya guys. Katanya ada yang nganterin nasi kuning. Alhamdulillah. Ini nasi kuningnya, dan aku gak akan makan tapi. Ini nasi kuningnya. Tak review aja ya. Ada bihun, ada daging, ada kering, ada telur, ada mentimun, terus ada serundeng, dan ini nasinya kuning. Tapi saya nggak makan guys. Aku mau ajak kalian makan buah. Itu buah naga, buah naga, anang, mangga. Kok repot? Kok mangga nangkas? Mangga. Mari makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mangga. Mangga madu. Ini yang masih mentah aja. Manis ya? Manis. Mangga madu gitu ya, belum, masih mengelajah, manis banget. Ini semanis madu, tapi jangan mau di madu. Ini terlalu matang, manis. Ini mangga tempatku sendiri guys, depan rumah itu. Tapi sebenarnya saat ini karena sering hujan, mangganya tuh pasti sebagian pada busuk. Kayaknya bagus tapi sebagian menjadi yang ada ulatnya. Makanya hati-hati. Ini agak asam dikit. Soalnya bukan satu mangga. Ini macam-macam mangga. Manis banget. Aku ajak kalian untuk meribu kerupuk, enak banget guys, sekali kres langsung hap. Ini kerupuk kulit sapi asli Solo. Ini sekali makan kulit banget ya.
ini guys, kerupuknya enak banget sekali makan. Coba. Ini kerupuknya enak banget. Enak banget. Ini kalau makan ini, ada kolesterol nggak ya? Karena kerupuk kulit sapi asli. Dia mau? Tapi jangan sampai banyak-banyak. Kalau banyak ini takutnya kolesterol, soalnya kan kulit kulit sapi. Bener gak ya? Gak boleh mengukul. Enggak. Nggak boleh. Main mesti kebu guys. Jangan. Hey. Ya udah guys, gitu aja guys. Waktu hari ini guys. Review kerupuk dan makan mangga. Aduh, lipstikku apes. Permainan guys. Ngaca. Oke guys, gitu aja guys review hari ini, vlog hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa video berikutnya. Assalamualaikum dan bye-bye.